Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama aku Yulis di Rumah Dekor Yul Channel. Dan kali ini Yulis akan share tutorial untuk cara membuat mahar dari kemeja ya, teman-teman. Dan kali ini Yulis punya dua buah kemeja cewek. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa nanti hasil akhirnya, jangan lupa ikuti terus video sampai akhir. Dan pastikan sebelum kalian tonton videonya, kalian share dulu ke teman-teman kalian, like video ini dan komen jika ada pertanyaan ataupun saran ya, teman-teman. Kalau begitu kita lanjut aja ke video pembuatannya ya teman-teman. Jadi untuk hantaran kali ini, untuk bahannya ada dua buah kemeja, tapi untuk yang salon ini nggak tahu kemeja atau tunik ya, soalnya panjang, tapi nggak apa-apa ya, pokoknya modelnya semacam kayak gini, kayak kemeja. Jadi di lehernya itu ada kerahnya ya. Jadi yang pertama kita lipat untuk kemeja yang satunya, dan ini untuk kemejanya, karena dia apa bahannya agak kaku, jadi nggak dibantu pakai kertas karton kayak yang nanti yang kemeja kedua ya. Langsung aja ini dilipat ya. Dan ini kalian bisa cek dulu supaya sisi kanan dan sisi kirinya sama ya. Nggak sama persis ini juga Yulis, cuman kalau kalian bisa lebih rapih lagi. Oke, ini untuk kemeja yang pertama udah selesai dilipat. Sekarang kita tambahkan tali pita ya, kita ikat dengan tali pita supaya posisinya enggak berubah. Dan ini untuk tali pita, untuk tali pitanya cukup di tali biasa aja, enggak dipakein pita yang dibentuk kayak gitu, soalnya ini nanti disimpan di bagian belakang. Oke, ini untuk kemeja yang kedua udah selesai dilipat ya, kita simpan dulu. Sekarang kita lanjut ke kemeja yang kedua. Dan untuk kemeja yang kedua ini, dia tuh bahannya agak lentur gitu, lemas gitu, jadi mesti dibantu pakein kertas karton ya, supaya agak kaku gitu, nggak kayak kemeja yang tadi. Nah, ini kita rapihin dulu. Nah, ini untuk kertas kartonnya. Untuk ukuran kertas kartonnya sesuai aja sama kemeja kalian, sama kebutuhan kalian ya. Ini juga Yulis nggak diukur dulu. Ini ya, kalian bisa ikutin untuk cara melipatnya. Dan ini udah selesai dilipat. Dan berhubung ini nanti nggak pakai tali pita, jadi untuk di bagian atasnya ini kita sematkan jarum pentul ya. Dan pastikan kalian pakai jarum pentul yang stainless supaya tidak merusak bahan. Dan kalau kalian mau samaan, kalian bisa order di Shopee Rumah Dekor Yulis. Untuk link pembeliannya ada di bawah di description box.
Oke, untuk kemeja kedua juga udah selesai dilipat. Sekarang selanjutnya adalah menyusunnya di atas kotak hantaran. Dan di sini Yulis menggunakan bahan tambahan yaitu keranjang rotan oval seperti ini. Terus supaya dia enggak goyang-goyang, di sini Yulis sematkan atau Yulis tancapkan jarum pentul ya. Oke, ini sekarang kita simpan si kamejanya ya. Di atas keranjang. Ini. Supaya dia enggak lepas. Oh, ternyata ini kurang ya, teman-teman. Dipakein styrofoam karena biar ada penyanggah di belakang si kamejanya. Ya, sebentar ini. Oke. Terus ini untuk nanti di bagian bawah si kemeja itu dipakein jarum pentul ya, biar si kemejanya nggak lepas. Nah, Iris lihatin kalian, Iris berbesar dekat. Oke, ini untuk kemeja yang keduanya sudah terpasang atau sudah tersimpan di kemeja. Di keranjang maksudnya. Kita pakaiin lagi jarum pentul. Oke, lanjut sekarang kita akan menempelkan bunga artificialnya seperti biasa untuk alasnya. Pakai styrofoam dulu, ini styrofoamnya harus pakai yang ketebalan 3 cm dan ini untuk bunga artificialnya. Belum dipotong-potong. Nih, harus pakai yang warna kuning untuk model bunga ros ya, bunga artificialnya. Ini juga sama, warnanya agak orange gitu ya. Nah, untuk pemasangan bunganya kalian bisa ikutin aja ya tutorialnya di video ini. Oke, ini masih ditambah-tambah lagi untuk rumput-rumputnya biar kelihatan lebih bagus, lebih hidup juga. Ini Yulis pakaiin yang ada bunga oranye kayak gini biar dia lebih berwarna ya.
Oke, terus ini Yulis tambahin juga mutiara sintesis. Kalau kalian mau samaan, kalian bisa beli di Shopee Rumah Dekor Yulis. Kalau kalian nggak ada mutiara sintesis juga nggak apa-apa. Bunga aja juga sebenarnya udah cukup. Lumayan cantik kok. Oke, dan ini sebenarnya udah selesai ya, sebenarnya nih udah selesai, cuman ini Yulis ngerasa kurang pas gitu loh teman-teman untuk posisi kameja sih, apa untuk posisi si kameja yang warna hitamnya. Jadi ini mau Yulis rubah posisinya, jadi dia nggak ke samping, Yulis simpan aja sejajar di tengah sama kemeja yang di belakangnya, sama yang si kameja salurnya disejajarin aja. Jadi ini Yulis rubah ya teman-teman, Yulis geser lagi posisinya. Nah ini Yulis masa udah pas untuk posisinya, tapi ini untuk daun atau untuk rumput artifisialnya masih mau Yulis tambahin ya. Kalau kalian mau seperti ini aja boleh, tapi Yulis di sini mau tambahin lagi rumput artifisialnya atau daun-daun artifisialnya ya. Dan ini dia untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau kalian mau, kalian bisa pakai kotak yang lebih kecil lagi ukurannya ya, supaya kelihatan lebih penuh. Oke teman-teman, jadi itu ya tadi untuk tutorial video cara membuat hantaran dari kemeja ceweknya ya, atau dari kemeja perempuannya. Semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa ya teman-teman, tungguin lagi minggu depan, Yulis akan share lagi tutorial seputar hantaran ataupun mahar. Ya, pastikan kalian pantengin channel ini, dan untuk yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu, nyalakan loncengnya ya teman-teman. Oke, itu aja untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.